Halo, assalamualaikum guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa guys? Azizi, dengan Azizi. Azizi dari mana? Dari Gendes. Dari Pikatan. Dan sekarang menanam apa pak? Sawi. Kebanjiran apa mboten? Kebanjiran dan kebanjiran sawinya mati semua karena kebanyakan air. Kebanyakan air. Anu guys, ini saya sekarang dengan Bro Azizi yang menanam sawi tetapi kebanjiran. Ya gagal. Gagal total. Dan ini penampakan sawinya. Iki sawi ini kebanjiran guys. Iki mati. Gagal panen. Sekarang menemui harga berapa, anu Mas Bro? Sawi sekarang 2.500. 2.500. 2.500. Itu termasuk tinggi apa rendah? Standar lah. Standar. Kalau tinggi ya sekitaran 5.000 itu 5.000. Sudah tinggi. 5.000 sudah tinggi ya. 5.000. Iki nyucuk enggak karo apa jenenge modal sing modal ditanam? Modal ndak nyucuk blas. Enggak seperti yang diharapkan. Ini obat terus pupuknya itu bangkrut lah. Bangkrut. Iya. Benih sama obat sama obatnya pestisida itu enggak sesuai harapan. Enggak sesuai harapan. Ya, sesuai. Jadi ini min. Min lah. Min. Terus harapan untuk pemerintah antara nih hasil jual tanaman sayur dan pestisida yang tidak klop. Harapan sama pemerintah pupuk sama obat diturunkan harganya. Terus harga sayuran-sayuran harap dinaikkan lah biar petani itu semangat lagi untuk bercocok tanam. Kalau masalah harga benih gimana bro? Termasuk mahal atau murah atau sedang? Sekarang itu harga benih semua naik, harganya naik, naik drastis lah. Kira-kira naik 10%, 25% sampai 25%. Terus gitu. Kalau harga benih, harga anu itu nggak mau turun ya? Nggak mau turun. Kalau naik udah naik, nggak mau turun. Wah kalau naik terus naik nggak mau turun ya? Iya. Pupuk juga begitu, pupuk, pestisida. Kalau pupuk sulit nggak? Sulit. Sekarang sulit untuk mencari pupuk itu belum pasti di toko itu ada. Untuk para petani tetaplah semangat walaupun semua harga pupuk, pestisida serta benih naik, tetaplah semangat untuk bertani meskipun harga sayuran tidak sebegitu yang diharapkan. Bercocok tanam lah, jangan putus asa, tetaplah semangat. Kita juga butuh makan. Dan semoga Dinas Pertanian di seluruh Indonesia bisa mengerti perasaan petani di tahun-tahun kedepannya. Amin. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di channel Raja Loa Backpacker. Oke guys, terima kasih guys yo. Ya, sama-sama. Wes pokoke tak dongatungane awake pangkas seger waras. Tandurane meskipun kebanjiran tetap sabar yo. Wes muga-muga sesuk dijoli karo sing kuwasa. Tanduran sing berikutnya subur, makmur. Amin. Pun, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Oke guys, selesai sudah petualanganku hari ini bersama Mas Azizi. Dan saksikan terus petualanganku berikutnya hanya di channel Raja Loa Backpacker.